lah niki kebul-kebule. Sing ajeng kula foto kebul-kebule niki. Halo Lur, salam sehat seger waras. Pagi ini saya ada di Warung Butini di Jalan Jogja Wonosari kilometer 7 perempatan Wiyoro Banguntapan Bantul. Warung makan ini ramai pada pagi hari ya. Saya datang ke sini jam 7.30, belum begitu ramai karena ramainya pas nanti jam 8 sampai jam 9 itu. Warung ini sering jadi jujukan para warga yang cari sarapan atau makan siang di tempat ini. Menunya ada soto daging, kemudian soto ayam, ada gado-gado, dan juga kupat tahu. Warung makan Butini ini ramenya itu yang paling ramai maksudnya itu pada hari Sabtu Minggu ya, manakala warga di sekitar pinggiran Jogja itu pada berolahraga sepeda itu, nah, habis sepedaan biasanya pada mampir di tempat ini untuk menikmati soto atau kupat tahu atau gado-gado gitu. Nampak ini sedang disiapkan menu soto yang saya juga ikut pesan, tinggal meraciknya dan nanti disiram dengan kuah sotonya teman-teman. Selain soto, menu yang tak kalah menarik itu kupat tahu ya teman-teman. Kupat tahu pedas atau yang sedang-sedang saja itu bikin badan jadi meringet, merobios itu jadi seger. Selain makanan, di tempat ini juga menyediakan aneka gorengan ya. Jadi ada tahu, kemudian tempe goreng, dan juga ada tempe gembus. Kalau teman-teman belum tahu, tempe gembus itu tempe dari ampas tahu. Ini sajian sotonya baru disiram dengan kuah soto ya. Rasanya memang mingin-mingini gitu kalau ngeliat seperti ini, yang kuah soto yang kemebul panas itu mengundang selera untuk makan. Pesanan soto daging saya sudah siap disantap ini teman-teman. Saya pesan soto dan teh panas. Sedulur-sedulur lain yang pesan di tempat ini juga sudah mendapatkan menu pesanannya dan sudah mulai menyantap juga ya. Oke teman-teman dan sedulur semua, video singkat ini saya akhiri sampai di sini dulu. Dan nanti ketemu di video berikutnya. Salam ketentraman dan sukses selalu untuk teman-teman dan seluruh semua.